Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingji prequel dari Raja Gila Asura Part 18 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Bandi Asura yang sebelumnya telah meracuni Dewa Sasin tiba-tiba saja malah sudah terkapar dan balik dikalahkan Dewa Sasin. Raja Bandi pun kini berusaha untuk berdiri. Di situ ia berkata, "Hei Guanyin, kau terkenal memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang hebat." Raja Bandi pun tampak batuk dan mengeluarkan darah dan ia pun lanjut berkata, "Tampaknya semua itu benar." Sin lalu flashback saat Dewa Sasin terkena oleh racun Raja Bandi. Raja Bandi pun lanjut akan menyerang lagi sambil berkata, "Hei, tak akan ada yang bisa kau lakukan, Sasin. Lihatlah, racunku telah menyebar ke seluruh tubuhmu. Tubuhmu akan melemah. Kamu adalah dewa yang sangat mempesona. Sebenarnya sayang untuk dibunuh, tapi kamu telah membunuh pejuang Asura kesayanganku. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku ingin mengambil hatimu dan membersihkannya." Raja Bandi pun kini melesat untuk segera menusuk Dewa Sasin. Tapi tiba-tiba saja tangan Raja Bandi pun langsung dipegang oleh Dewa Sasin. Jelas hal itu membuat terkejut Raja Bandi. Dewa Sasin pun langsung berkata, "Kamu salah, kekuatanku melemah. Itu hanya karena tubuhku sedang mendetoks racun dan kotoran. Perhatikan diriku dengan seksama. Murni, tidak ada kotoran sama sekali kan? Tak ada racun pun yang menyerang tubuhku. Sial, meskipun begitu kamu juga telah menyakitiku. Kau tak akan kubiarkan." Hal itu jelas mengagetkan Raja Bandi Asura. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang muncul yang langsung mengejutkan Raja Bandi. Karena Raja Bandi pun langsung merasa berada di dalam kegelapan. Dan seketika juga muncul hujan badai. Dan tak hanya itu, kini juga muncul lahar yang kemudian meletus dari Gunung Merapi dalam pandangan Raja Bandi Asura. Raja Bandi pun berkata, "Gunung berapi dan gempa bumi yang sangat kuat. Benar sekali, pemandangan yang sangat indah. Meskipun dia adalah musuh, tapi di hadapan sesuatu yang indah ini, bagaimana aku bisa bergerak? Tidak tahu kenapa, secara perlahan-lahan air mataku mengalir deras." Dan benar saja, Raja Bandi pun di situ menangis melihat ilusi yang diciptakan oleh Dewa Sasin. Dan kini Dewa Sasin pun tiba-tiba muncul di depan Raja Bandi dan berkata, "Hei, apa kabar? Dadahuak." Jadi begitulah kronologinya Raja Bandi yang telah terjatuh tadi. Raja Bandi yang kini mulai berdiri pun lanjut berkata, "Aku harus mengakui, pesonanya memang mengejutkan. Membuatku jadi bingung. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi." Dewa Sasin di hadapan Raja Bandi pun lanjut berkata, "Hei Bandi, apakah kau melihatnya? Serangan racunmu memang terkuat. Tapi sayangnya, itu tak berpengaruh padaku. Ini sudah jelas, kau sudah kalah." Mendengar hal itu Raja Bandi pun lalu berkata, "Hei, apa kau takut? Apa kau tak sadar? Kau harus menguras energimu untuk menghilangkan racunku. Itu membuktikan bahwa racunku tidak sia-sia." Dewa Sasin pun dengan santai menyahut, apa mau dicoba lagi?" Raja Bandi yang geram pun lanjut berkata, "Aku akan meningkatkan kekuatan racunku kepadamu sampai kamu mati. Karena tadi belum cukup, tapi racunku kali ini akan sangat mematikan." Raja Bandi pun mulai merilis racun yang membentuk sayap yang besar dan kuat. Dengan sayap racun yang besar, ia pun di situ berkata, "Serangan racun memang pengetahuan yang misterius. Tapi aku sudah mengumpulkan sumber daya ini sejak lama. Dan aku sekarang akan menggunakan racun yang telah terkumpul di dalam diriku selama bertahun-tahun. Hari ini akan kulepaskan semuanya. Badai racun abadi. Hiya mawut." Raja Bandi pun kini mengeluarkan tembakan racun yang banyak. Dan dari masing-masing tembakan itu pecah menjadi banyak bagian. Sehingga tembakan racun Raja Bandi kali ini menjadi sangat banyak seperti hujan kembang api. Raja Bandi pun dengan semangatnya lanjut berteriak, "Hei Sasin, bagaimana? Triliunan panah beracun ini akan mengantarmu dan memberimu luka yang fatal." Dan terlihat Dewa Sasin pun masih tenang. Ia pun lalu mulai membuka matanya yang langsung bersinar. Dan jreng, kini dengan cepat keluar jutaan tangan emas yang mengelilingi tubuh Dewa Sasin. "Triliunan panah beracun ya," ucapnya. Dan tis. "Sini biar ku tangkap semuanya," ucap Dewa Sasin lagi. Dan kini triliunan tangan itu pun dengan cepat menangkis setiap panah-panah racun dari Raja Bandi Asura.
Ledakan-ledakan itu menimbulkan asap yang tebal. Raja Bandi pun langsung melesat ke arah Dewa Sasin. Dasar bodoh, jangan pikir kau bisa melarikan diri. Apa kau mau mencegat panah beracunku satu persatu, ha? Mustahil. Dan kini Raja Bandi pun sangat terkejut, karena dia benar-benar melihat Dewa Sasin benar-benar menangkap satu persatu panah beracun yang super banyak dan cepat itu. Raja Bandi pun tampak melongo dan berkata, "Apa? Tidak mungkin. Apakah kau menangkap semuanya?" Dan kini masih terlihat tangan-tangan yang begitu banyak dan rapat yang mengelilingi Dewa Sasin. Dan tiba-tiba saja, makduar. Seketika tangan yang banyak itu bersamaan memukul Raja Bandi dengan telak. Pukulan yang kuat dan banyak itu membuat tulang-tulang Raja Bandi pun patah. Dan duar. Raja Bandi pun kini terhempas dan jatuh ke tanah. Dewa Sasin pun dengan tenang langsung merapatkan kedua tangannya dan berkata, "Ribuan tangan dan ribuan mataku sangat kuat dalam pengamatan dan kecepatan. Tentu saja dapat merusak tembakan-tembakan panahmu." Raja Bandi pun kini batuk-batuk dan terluka. Raja Bandi pun di situ merasa kesakitan. Dewa Sasin pun segera menyuruh Raja Bandi untuk menyerah saja. Tapi Raja Bandi pun menjawab, Tidak. Apa kau pikir aku sudah kalah? Guan Yin, kau terlalu naif. Sebetulnya aku bisa mengalahkanmu. Hanya saja aku tidak mau, karena itu menyulitkan diriku sendiri." Dewa Sasin pun balik bertanya, "Alasannya?" Raja Bandi pun lanjut berkata, "Harus kumulai dari mana ya? Aku harus mengatakan kalau aku seorang gadis." Dewa Sasin pun menyahut, "Aku tahu." Raja Bandi pun langsung menyahut, "Apa? Kamu sudah tahu? Bisakah kamu mengertiku?" Dewa Sasin pun lanjut berkata, "Ini adalah ketidakcocokan. Para dewa tidak memiliki masalah ini, karena dalam proses reinkarnasi hal itu akan dikesampingkan. Sangat disayangkan memang kamu memiliki pengalaman ini, tapi ini tidak ada hubungannya dengan situasimu saat ini." Raja Bandi pun lalu berkata, "Aku sangat senang, tetapi aku juga sangat tidak berdaya. Yang paling bisa memahamiku sebenarnya adalah dewa. Tahukah kamu, aku sangat tidak menyukai tubuh pria ini. Tapi kekuatanku sebagian besar berada di bagian tubuh pria ini." Dan kini sayap racun dari tubuh Dewa Bandi pun mulai memudar. Hal itu membuat Dewa Sasin pun heran. Dan Raja Bandi pun lanjut berkata, "Aku tidak ingin menggunakan kemampuan itu. Sangat menjijikkan, penuh otot dan garis yang tebal. Tapi kamulah yang memaksaku. Kecuali jika kamu meminta maaf kepadaku sekarang dan pergi. Karena kalau tidak, aku akan menggunakan kekuatan jahat itu untuk membunuhmu." Mendengar hal itu, Dewa Sasin pun jadi waspada dan berkata, "Apakah ini lelucon? Percuma saja kau menggertak, Raja Bandi. Temui takdirmu." Seketika Dewa Sasin mengeluarkan ribuan tangan yang masing-masing tangan sudah memegang tombak-tombak emas. "Mati kau dan maut." Seketika Dewa Sasin pun menembakkan tombak-tombak itu kepada Raja Bandi dan duar. Dewa Sasin pun kini terkejut karena tampaknya serangannya tidak mempan. Dan benar saja, tombak-tombak itu pun hancur akibat wujud baru dari Raja Bandi dengan tubuhnya yang kekar dan berotot. Raja Bandi pun langsung melirik Dewa Sasin dan berkata, "Lihatlah semangat juangku." Jelas hal itu membuat Dewa Sasin sangat kaget. Dan majelep. Raja Bandi pun kini berubah menjadi sangat garang dan kekar dan langsung memukul Dewa Sasin dengan telak. Dewa Sasin pun merasa pukulan dari Raja Bandi ini sangat cepat sehingga dia tak bisa melihatnya. Hiya maduak. Raja Bandi pun lanjut memukul kepala Dewa Sasin yang membuat Dewa Sasin pun langsung terhempas ke atas dengan sangat kencang. Sambil menahan rasa sakitnya, Dewa Sasin di situ berkata, "Dia tiba-tiba berubah. Serangan racunnya hanyalah untuk menutupi kekuatannya yang sebenarnya ini." Dan tak disangka dengan cepat Raja Bandi pun sudah melesat di atas Dewa Sasin dan langsung bersiap untuk melakukan serangan lanjutan. Dan scene langsung beralih saat Raja Bandi kecil dibawa oleh Tabu. Di situ Bandi sangat kesakitan karena dihajar oleh Tabu. Bandi pun menyerah dan tak mau untuk meneruskannya lagi. Tapi Tabu pun masih menatap Bandi dan berkata, "Hei, aku bisa melihat kemampuanmu harusnya lebih dari itu. Mengapa kau tak berusaha?" Bandi pun di situ menangis dan menjawab, "Mengapa kau menyiksa aku?" Tabu pun masih saja terus memaksa Bandi untuk bertarung. Tapi tetap saja, Bandi pun merasa sudah tak kuat lagi dan berkata, "Aku ingin hidup normal. Hanya itu saja, mengapa kau terus memaksaku? Mengapa?"
Dan tiba-tiba saja Tabu pun dikejutkan oleh sesuatu. Karena kini amarah dari Bandi pun mulai keluar. Api tempurnya pun menyala dan tubuhnya menjadi semakin besar. Scene langsung beralih di mana saat ini Bandi sudah berada di tempat Jingyi sambil membawa boneka. Di situ Jingyi berkata, "Saat bertarung dengan Tabu tadi, bisa dikatakan kamu adalah seorang jenius yang jarang ditemui. Tabu memang tak salah memilihmu. Ada kekuatan naluri tempur dahsyat yang tersembunyi di dalam tubuhmu yang saat ini masih ditekan oleh kesadaranmu. Kamu bisa berlatih untuk melepaskannya, menembus kekuatan tanpa batas." Tampak Bandi pun mengangkat bonekanya dan berkata, "Tidak pernah, aku tidak suka ini. Selamanya aku tidak akan pernah menggunakannya lagi." Jingyi pun lanjut berkata, "Pilihanmu itu akan sia-sia." Bandi pun sambil memeluk bonekanya lalu balas berkata, "Pertarungan hanyalah ajang untuk mengalahkan orang lain. Aku memilih jalan yang lain. Aku bertekad akan mengubur rahasia kecil ini untuk selamanya." Dan dehuar, si langsung beralih. Saat ini Raja Bandi meluncur ke bawah mendorong Dewa Sasin dengan sangat keras, membuat tanah di situ pun rusak. Raja Bandi pun di situ berkata, "Selama bertahun-tahun aku menjadi Raja Asura, aku tidak pernah menggunakan kekuatan seperti ini. Sasin Guanyin, gara-gara kamu, aku telah menjadi seperti ini. Apa kau sudah puas?" Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.